Pandemik COVID dan PKP yang menimpa kita sebenarnya mempunyai banyak kebaikan. Benarkah demikian? Mari kita selusurinya. Assalamualaikum. Sekuat mana pun usaha kami untuk membuat video yang terbaik akan jadi sia-sia jika tidak mendapat sokongan infak dari anda, dan untuk terus share video ini, marilah bantu kami untuk kembangkan perubahan. Setelah Sucuro Honda mendapat kontrak untuk membuat ring piston bagi pihak Toyota, tiba-tiba keadaan malang menimpanya. Jepun terlibat dalam peperangan dengan Amerika Syarikat, menyebabkan banyak kemusnahan yang terjadi. Bahkan kilang Honda juga terlibat dalam kemusnahan dan terbakar sebanyak dua kali dalam peristiwa tersebut. Honda tidak pernah kecewa, bahkan terus bangun untuk mendirikan semula kilangnya. Namun tanpa diduga, gempa bumi pula meletus menyebabkan kilang yang dibinanya hancur kembali. Akhirnya dia terpaksa menjual kilang ring pistonnya kepada Toyota kerana sudah tidak mampu untuk membangunkannya lagi. Akhirnya pada tahun 1947, setelah Jepun kalah dalam peperangan dan ekonomi Jepun menjadi musnah, Honda terpaksa menjual keretanya untuk membeli makanan bagi keluarganya. Namun dalam keadaan terdesak begitu, dia telah membangunkan enjin berskala kecil untuk diletakkan pada basikal. Rupa-rupanya enjin itu menarik perhatian warga Jepun. Ini kerana kenderaan lain sudah tidak dapat digunakan akibat perang dan kekurangan sumber petrol. Mereka pun mula memesan enjin tersebut. Permintaan terhadap enjin itu sangat tinggi hinggakan kehabisan stok. Bertitik tolak dari situlah Honda mula mendirikan kilang motosikal untuk memenuhi permintaan, yang akhirnya jenama motosikal Honda menduniai selepas itu. Faktor Sucuro Honda inilah menyebabkan saya menyebut bahawa pandemik COVID, PKP sebenarnya boleh menjadi nilai baik kepada kita jika kita berfikiran positif dan optimis. Apabila kita mampu untuk berfikir menukar musibah yang menimpa kita kepada peluang yang menanti, percayalah ia akan menjadi kebaikan yang banyak untuk kita. Kejayaan Honda kerana dia tidak pernah menyerah kalah dengan musibah yang menimpanya. Takkan kita sebagai orang Islam yang ada iman, yang ada Allah, yang ada Islam, yang ada Nabi akan menyerah kalah bila musibah menimpa kita dan tidak tahu untuk mencari jalan keluar? Sedangkan sang Honda ini tidak Islam tetapi tetap kekal positif dan optimis dengan apa yang boleh diusahakan. Hentikan merungut dan bercakap benda negatif, mengeluarkan perkataan-perkataan yang melemahkan kita kerana itu akan membunuh jiwa kita. Tukarkan ucapan kita kepada insya-Allah ada jalan, insya-Allah ada ruang, insya-Allah ada peluang. Dari berkata habislah aku, malanglah aku, entah apa nak jadi kepada aku, tukarkan segera, barulah apa yang datang pasti menjadi keuntungan buat kita. Semoga kisah Sucuro Honda ini membuatkan kita lebih optimis dan positif bagi menukarkan musibah pandemik sebagai peluang yang mampu kita ambil untuk jadi lebih baik. Firman Allah, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu sabar dan yakin dengan Allah, tidak akan ada kemudaratan yang akan menimpa kamu. Ali Imran 120. Ayuh, transformasikan diri kita untuk terus kuat seperti Sucuro Honda. Demi Islam, Assalamualaikum.